Salam satu B. Hari ini saya mau tanya-tanya pada tukang yang kerja di PT Hexacon Malang sini. Let's go. Masih belum, Pak. Kok mainan HP? Ini, Pak, masih subscribe, Pak. Oh, kok subscribe kerja dong, Pak. Totalitas kalau kerja. Iya, Pak, kan ini masih minum kopi dulu, Pak, biar semangat, Pak, biar enggak ngantuk, Pak. Kopinya itu dibelikan bosnya atau beli sendiri? Waduh, Pak, itu ya buat sendiri, Pak. Apa bosnya, Pak, mau beli? Oh, Pak. Paling bosnya itu ngepres itu. Iya. Gajinya juga ngepres. Iya. Tapi kan tetap semangat, Pak, walaupun enggak dibeliin kopi. Oh, tetap semangat, Pak. Kan saya kerja di sini kan sudah dibayar, Pak. Oh, iya ya. Totalitas lah hal kerja ya. Iya, iya. Maaf, Pak, ya. Permisi, Pak, ya. Totalitas enggak ada batas. Iya, Pak, enggak ada batas, Pak. Tapi kalau boleh tahu, ini enggak kerja lagi? Ya masih kerja, Pak. Ini masih nungguin teman, Pak. Temannya enggak ada, mau pindah. Aduh, Pak, mau pindah yang mau di apa? Mau yang ngelusin temboknya itu loh, Pak. Oh, apa itu namanya? Aci, Pak. Aci, oh, acian itu. Iya, ya, Pak. Itu semeternya berapa, Pak, kalau burungan itu? Kurang paham, Kak. Oh, alah. Yang lebih tahu mandornya ya? Iya, yang lebih tahu mandornya. Oh, iya, iya. Kalau saya cuma dibayar harian, Pak. Oh, iya, iya. Masuk itu? Iya, Pak. Kerja udah berapa tahun, Pak, di sini? Oh, saya itu kerja, Pak, cuma 8 bulan, Pak, kerja di sini. 8 bulan. Kesannya gimana, Pak? Susah, enaknya gimana kerja di sini? Ya, dibilang susah itu enggak susah, Pak. Dibilang senang itu ya senang, Pak. Senangnya gimana? Salah satunya? Salah satunya itu... Lu kok udah ngasih? Yang buat kesel itu, Pak, kalau masih baru, Pak. Masih pasang batu gitu, Pak. Sangat pekerja sekali, Pak. Oh, tapi kan kalau pas gajian pasti kan semangat. Oh, semangat, Pak. Semangat, sangat semangat, Pak. Karena itu ibaratkan tanggal 2, Pak. Oh, emangnya seharinya berapa itu, Pak? Kalau kerja di sini? Seharinya itu 100, Pak. Oh, itu semua rata, Pak? Ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah? Ya, itu bermacam-macam, Pak. Kalau di sini, Pak, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih apa itu ya? Lebih rendah. Lebih rendah, ya. Kalau Bapak itu sekitarnya berapa gajinya? Satu harinya? Satu harinya 100, Pak. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 7:30 sampai jam 4:30. Oh, kalau boleh tahu Bapak anaknya berapa ya? Anak saya cuma satu, Pak. Oh, udah sekolah? Sudah, Pak. Sudah sekolah, Pak. Berarti satu minggu itu gajinya berapa? Ada bonusnya ya itu? Oh, ada, Pak. Terkadang. Ada, Pak. Oh. Buat nambah-nambah beli bensin itu pasti, Pak. Ada, Pak. Oh, bagus lah. Iya, ya. Ini, Pak, saya rela, Pak, gosok sampai jam segini, Pak, dari tadi pagi, Pak. Oh, kok? Tapi kan tetap semangat. Semangat, Pak. Baru aja sudah ngopi, Pak. Oh, enak ya bisa ngopi kerja sambil ngopi. Oh, enak, Pak. Di sini kan mandornya itu kan woles, Pak. Oh, enggak dimarahin? Oh? Ya mau dimarahin gimana, Pak, kan sama-sama ngopi sama mandornya, Pak. Oh, mungkin ntar takutnya kalau ketahuan bosnya nggak dipecat gitu. Oh, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin, kan bisa digigit, Pak, masih mandornya, Pak, kan sama-sama ngopi, Pak. Oh, berarti kan nggak ngopi terus lah ada. Iya kan istirahat, Pak. Oh iya iya. Istirahat buat minum. Nah, istirahatnya jam berapa itu kalau siang? Istirahatnya itu jam 12, Pak, kalau hari biasa. Kalau hari-hari gini, hari Jumat itu jam 11.15.
Oh iya, sampai lupa. Ini dengan Bapak siapa ya? Oh, kalau Bapak mau boleh tahu nama saya. Ini nama saya Ahmad Sun Haji, Pak. Oh, Ahmad Sun Haji. Ya, ya, ya. Dari kota Malang asli ya, Pak ya? Dari kota Malang asli, Pak. Asli sini saya, Pak. Betah kerja aja, Pak ya, di sini. Oh, betah, Pak. Sangat betah, Pak. Oh, oke. Okay. Apalagi hari Sabtu, Pak. Sangat, Pak. Banget, itu. Oh ya, makasih ya Pak ya. Itulah tadi bincang-bincang kita sama tukang-tukang yang kerja di sini. Betapa semangatnya dia, totalitasnya dia untuk menghidupi anak istrinya, walaupun orang menganggap remeh kerjaan ini. Kadang orang bangunan itu apa? Yang penting yang dia mau kerja halal, berkah, manfaat buat anak istrinya. Masalah orang lain dia gak akan anggap. Totalitas kerjanya bisa diacungi jempol. Oke, sampai jumpa ke lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.